di Palace. Tempat yang bahagia, tapi tak sebahagia yang orang tua kita kira. Orang tua kita kira ini tempat yang bahagia, tempat yang sangat seronok untuk dititipkan anak-anaknya yang comel. Tapi mereka tidak tahu kalau tempat ini sangat menyeramkan. Kita harus segera menyelamatkan anak kita tercinta yang telah kita titipkan di tempat yang bahagia ini. Seram nih. Jadi langsung saja kita coba. Happy Palace. Happy Place. Happy Place. Ini salah dah. Play. Lihatlah teman-teman. Well, come. Wah, lihat teman-teman. Penuh warna. Colorful. Buset, ada belucat-belucut teman-teman. Kayak tintanya kotor gitu. Well, come. Tulisannya kebalik dengan yang ini. Yang ini benar, yang ini salah. Developernya males, jadi dia tinggal copy paste doang teman-teman. Ini. Wah, ini teman-teman depannya sih comel teman-teman. Lebih comel dari ban-ban teman-teman. Tapi kita tidak tahu kalau anak kita mungkin sudah terjadi hal yang aneh-aneh. Mungkin tak selamatkan nyawanya. Ada banyak boneka mainan dinosaurus teman-teman. Oke, kita harus mencari anak kita yang hilang. Buset. Masa tempat secomel tempat anak-anak ada darah-darahnya. Tak fantas nih. Pasti ada sesuatu yang mengerikan. Oh, apa ini? Don't make him run away. Jangan sentuh binatang, jangan buat dia berlari. Oh, mungkin ada binatang yang sebenarnya dikurung tapi terlepas terus menggigit anak-anak mungkin. Wah, lihat teman. Benny wants to fly to space with her friends. Namanya Benny, teman. Aduh. Lah. Nyangkut. Hati-hati, bisa kejepit pintu. Ini ada tangga ke bawah. Wow. Makin ke dalam makin seram tempat eksperimen. Gak bisa dibuka tempat ini. Ada apa ini? Pistol? Dapat pistol mainan, teman. Wah. Keren banget. Bisa nembak ini, teman. Tembakan mainan apa namanya? Nerf gun, teman ya. Wah, keren, teman. Bisa tempel-tempel juga nih. Tum. Tampaknya ada makhluk laba-laba berkepala jeruk, teman. Dan kayaknya kita harus menembaknya mungkin karena dia sudah lolos. Keren, teman. Nanti kita tembak. Apa itu? Monster, teman. Monster dinosaurus ini ke? Mental. Unik. Ada tadi teman dia ngintip. Wah, bahaya teman. Ini cukup bahaya tempat ini. Ada monster yang bergerak. Wah, ini lebih bagus sih ini taman bermainnya dibanding ban-ban. Lihat bonekanya comel begini teman, gede lagi. Oh my god, ternyata di atas ini ada tombol, teman. Aku muter-muter bolak-balik, enggak teliti. Gelap banget. Halo. Lihat teman-teman. Taman bermain yang sangat disukai anak zaman now. Kids zaman now. Tempat permainan arcade, teman. Kalau saya sebutnya dingdong ini dulu. Lengkap, teman. Anak-anak bisa bermain bebas sepuasnya di sini. Ada sebuah tombol. Ada angka. Aha, kayaknya ada kode, teman-teman. Kita harus cari kodenya. Oh, aku tahu kayaknya, teman-teman. Ini ada dua gambar, yaitu pisang dan si hantu putih. Mungkin kita hitung jumlahnya.
Let's go, kita coba hitung dengan hantu putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5 38. Oh, sama-sama 38 teman-teman. Berarti mungkin 3838 kodenya. 3. Oh, salah teman-teman. Salah. Ini ada yang mati layarnya. 1, 2, 3, 4 later. Saya menyerah teman-teman. Ini saya nggak tahu kodenya berapa. Saya udah hitung lampu atau air kit yang hidup. Ini gambar pisang dan gambar si hantu putih ini jumlahnya sama-sama 38 teman-teman. Tapi nggak bisa. Dan ternyata kodenya itu kalau kita cari di YouTube teman-teman ya, 3642 teman-teman. Udah lihat YouTube salah pula. Bentar teman. 8642. Oke, 8642 teman. 8642. Nice, bisa akhirnya. Oh, dapat kunci. Gede banget kuncinya. Oke, nice. Tangan. Tangan teman-teman, tangan hijau. Hilang teman-teman. Oke, kita kejar teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu kode 8642 tadi itu dari mana, boleh komen ya, karena saya bingung banget teman-teman. Berjam-jam saya, nggak sampai berjam-jam sih, mungkin ada 15 menitnya. Kodenya nggak paham saya. Kunci ini mungkin untuk sini. Oh, nggak bisa. Oh, berarti untuk di atas. Untuk di atas pintu yang depan. Let's go. Nice. Bansos. Bansos. Bantuan sosial. Make sure there is no water in your ship. Oh, pastikan tidak ada air di kapalmu, nanti tenggelam. Long hand, help fast. Oh, tangannya panjang, bisa membantu lebih cepat. Ada bentuknya jamur, teman-teman. Ini kayak bentuk bentuk-bentuk makanan ya. Ada hot dog, ada jamur, ada pisang. Ada buah bermata tiga. Buah apa nih? Playground. Oh, keren, teman. Ini dia buka pintunya, sistem tembak-tembak ini lebih seronok ini. Kayak ada sesuatu gak tadi? Wow! Keren. Ada pelosotan, ada jungkat-jungkit, ada roller coaster, ada jelek banget kudanya. Ada pelosotan, teman. Oh yeah. Keren ini ada boneka beruang tadi, beruang dinosaurus. Oh my god! Tus, kebun banget tuh teman. Makhluk hijau tadi. Dia muncul dari sini tadi. Oh, padahal buntu loh ini. Dia langsung lewat ke sini tuh teman, ngebut banget. Bayangannya. Oh, ngilang tuh teman. Oh, ini kah? Makhluk ini kah? Iya, teman-teman, makhluk ini yang tadi kita lihat. Tapi lebih gede, ini kecil banget. Ini mainannya kah? Oh, matanya teman-teman, lihat teman-teman, kayak ada garis darah atau air mata, tak tahu, tapi warnanya purple. Badannya kayak kodok. Slimo wants you to put the toys in his mouth. Oh, namanya Slimo ingin meletakkan mainan ke mulutnya. Oke, bisa? Letakin ke sini kah? Gak bisa tuh. Oh, ke sini ya, bisa yang sebelah sini. Oh, kita harus cari Slimo yang lain ke. Lihat teman, matanya serem banget ya. Ini kayak bunglon, kodok, terus kura-kura dikawinin jadi satu, teman. Jadilah Slimo itu, teman. Oh, mungkin mainan yang lain tuh termasuk yang ini. Oh iya, betul. Ah, boneka zebra, boneka dinosaurus. Dan boneka jerapah. Let's go. Cung, cung, cung. Hahaha.
Ini lebih seronok sih dari ban-ban. Mainan tembakan-tembakan kayak gini lebih seru. Oke, letakin ke sini boneka jerapah, zebra dan juga beruang. Kebuka pintunya. Jadi istilahnya itu, teman-teman, kita merapikan barang untuk bisa bermain ke permainan berikutnya. Nah, merapikan Slimo ya, aku ingin memeluk kalian. Tak mau saya. Tembak. Kaget aku. Cung cung cung. Langsung muncul si Slimo raksasa. Kurang asem. Gede banget dia. Wah, parah ini. Wah. Wah, gak bisa kabur kita, teman. Terkunci. Alamak, macam mana nih? Tembak ini langsung kena gigit. Oh, mungkin langsung lari ke sini, teman. Oke. Bersiap, teman. Bersiap. Satu. Dua. Tiga. Lama banget pintunya kebuka. Astaga, naga. Aduh, kesel aku. Slimo busuk, dia mau peluk kita. Kita tidak mau dipeluk, dipeluk. Apa yang mendinggoy. Oke, ulang lagi, teman-teman. Ulang lagi, siap-siap, teman-teman. Ini bisa tekan shift. Oh ya, bisa tekan shift, teman-teman. Astaga, naga. Oke, satu, dua, tiga. Cepat. Cepat. Kupai. Jalannya. No! No! Jalan dabun. Macam mana ini ya, alamak. Jalan dabun tak bisa ke depan. Gak bisa kita pergi, teman-teman. Macam mana? Astaga, naga. Oke, kita coba lagi. Mungkin ada jalan lain atau gimana. Tuh, dua, tiga. Lama banget, sumpah jalannya. Oke, go. Tahu saya ke belakang, teman. Gak ada jalan lain. Oh, itu. Oke, next, Peter. Go. Oke, go. Cepat. Go. Tambah lagi. Tembak aja, teman. Oke, next. Go. Cepat. Nice. Oh, dia jatuh ke. Oh, kayaknya ada sesuatu yang menggelinding, teman, tapi aku tak lihat. Oh iya, dia tuh kita pencet ini dia gelinding mungkin. Pokoknya menang. Nice. Kita selamat, teman-teman. Oh my god, dia jalannya. Astaga, naga. Kita jatuh ke bawah. Ada bayang Slimo. Habis. Happy place. Keren nih, teman. Ini keren, teman. Banyak banget game tiruan ban-ban, teman. Tapi menurutku lebih bagus banget, teman, ya, dari ban-ban, ya. Cuman mungkin ban-ban rame karena dia duluan aja, teman. Tapi konsepnya tuh ini seru, teman. Ada satu lagi game apa ya mirip ban-ban, teman. Itu seru juga, drone-nya bisa kita mainin, teman. Link ada di deskripsi kalau teman mau nonton. Oke lah, teman-teman. Untuk game Happy Place, Happy Place, teman. Sampai di sini, teman, kita belum bisa menemukan anak kita yang hilang di tempat taman bermain ini, teman. Mungkin kalau next ada update-nya, kita pasti akan lanjutin dan kita coba cari dan selamatkan anak kita tercinta yang comel. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih sudah klik like, komen, suka, tekan lonceng dan share, teman. Sampai jumpa, teman, di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah. Oh my god.